gue karena lo gak ada hak giniin gue. Diam lo! Lepasin! Kalau lo gak mau bebasin gue bakal teriak. Silakan, silakan lo teriak. Kalau lo berani teriak, gue bawa lo ke kantor polisi. Angkat Del. Siapa yang telepon? Lu gak perlu tahu. Ini bukan urusan lu. Lumina, siapa yang telepon? Coba cek. Aduh, Bang Barong pakai telepon lagi. Ringgu gak boleh sampai tahu. Siapa? Bang Barong yang telepon. Lu gak ada hak buat ambil handphone gue. Ini handphone gue. Ringgo, balikin. Ringgo. Enggak. Gua akan ceritain semua sama Barong. Del, angkat Del. Gua mohon Del, angkat Del. Ringgo, gue mohon. Gue bisa jelasin sendiri, Ringgo. Ringgo. Halo? Jawab. Del? Iya, Bang. Halo? Del, Gali, Del. Bang, Gali kenapa, Bang? Bang Barong kenapa nangis, Bang? Gali meninggal, Del. Gue ada di rumah sakit Harapan Sehati, Del. Kesini, Del. Tolong, Del. Temenin gue, Del. Ya udah, Bang. Kalau gitu, Del sekarang langsung ke sana, Bang, ya. Bang Barong yang sabar ya, Bang, ya. Iya, Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa-bisanya pura-pura sedih di sini. Ya udahlah, Ringgo. Gali itu kan udah meninggal. Jadi lu bisa bebasin gua sekarang. Gak bisa gitu, Mbak. Mbak harus jelasin semuanya sama Bang Barong. Lu berdua itu pada ribet ya. Gua bakal jelasin ke Bang Barong, tapi gua jelasin sendiri. Mendingan sekarang lu lepasin gua. Lepas. Gua gak percaya sama lu. Sekarang juga. Lu ikut kita berdua ke rumah sakit.